Selamat datang di dunia usaha. Kita bisa, kamu bisa. Halo semua, selamat datang di dunia usaha. Kita bisa, kamu bisa. Kali ini aku akan mengajak kita ke suatu tempat. Nah, ini nih Fit, tempat yang aku bilang keren tadi. Namanya Toko Kubik. Toko Kubik ini dibuka pada hari Senin sampai Sabtu. Untuk bagian produksi, hari Minggu libur ya. Toko Kubik ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau kamu ingin tahu proses sablonnya kayak gini nih, kalau kamu ingin tahu proses sablonnya seperti apa, kayak gini nih. Pertama-tama, siapkan kain. Lalu setelah menyiapkan kain, siapkan gambar atau kita desain gambar sendiri atau kita desain swipe. Lalu gambar kita desain sendiri atau sesuai permintaan. Halo semua, selamat datang di dunia usaha. Kita bisa, kamu bisa. Kali ini aku akan mengajak kita ke suatu tempat. Nah, ini nih Fit, tempat yang aku bilang keren tadi. Namanya Toko Kubik. Toko Kubik ini buka pada hari Senin sampai Sabtu. Untuk bagian produksi, hari Minggu libur ya. Kalau kalian ingin tahu proses produksi kubik ini seperti apa, kayak gini nih. Pertama-tama, siapkan kain. Lalu menggambar atau mendesain sesuai permintaan. Setelah itu, desain yang kita gambar tadi langsung kita print. Dilanjutkan kartu ke screen selama 4 menit untuk mengubangi dan bentuk gambar yang kita inginkan. Barulah bisa dilakukan penempelan kain. Dan ingat, proses sablon harus sangat berhati-hati. Bisa diulangi 2 kali sampai 3 kali. Gunanya kenapa? Agar lebih timbul, karena jika sekali, hasilnya pasti masih bayang-bayang. Selesai menyablon, dilanjutkan bagian press. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat kain semakin rata dengan kaos. Dan selanjutnya, menuju proses ke penjahitan. Nah, proses ini nih, proses di mana pembuatan kaos akan dibuat. Nah, setelah semua proses itu selesai, kaos siap dipasarkan ke semua konsumen dan dijual di toko kubik.